Sanajan sumber iberian Kementerian Sosial dirong pengajuan alat, pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis Mohtar Kusuma Atmaja bakal dicindekin selaku bahlawan nasional. Sokomo ce Kepala Dinas Sosial Dodo Suhendar, tim penalungtik tur pangkaji gelar daerah atau TP2GD nyapukan etara rancang sememeh wates akhir omber pengajuan ke pemerintah pusir. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat pada Senin 31 Oktober 2022 pas sore, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat NOG Wakil Ketua Pengarah TP2GD Dodo Suhendar ngebrekin, pihakna ngajukeun Mohtar Kusuma Atmaja minangka pahlawan nasional ka pamarentah puseur tisaprak Maret 2022 saminggu saacan omber akhir pengajuan. Tapi sumebar iber Kementerian Sosial ngerong eta pengajuan ke Karadipaju bulan Agustus 2022 anu hartina latina omberna. Sanajan kitu pihakna optimis Mohtar Kusuma Atmaja bakal dicindekeun minangka pahlawan nasional dina tanggal 8 November 2022. Pihakna ge satekah pola ngonfirmasi mangpirang isu anu sumebar ngaliwatan ketak ngirim surat ke Presiden Republik Indonesia. Permasalahannya ini permasalahan suatu kebanggaan dari masyarakat Jawa Barat, seorang kepala daerah yang bisa bergeser ke negara sudah memperluas ya, luas wilayah itu yang tentunya punya nilai ekonomi yang tinggi ya, dan juga dari sosial politik sangat jelas biasa tanpa batas darah penghabisan, batas darah dan juga konsisten sampai dari tahun 25 tahun ya, dari tahun 57 sampai 82, nah sampai berhasil. Nah, kalau ini misalkan tidak dihargai, itu kan yang paling muncul adalah satu ke apa namanya ya sakit hati lah orang-orang Jawa Barat. Kau udah laporan ke Pak Gubernur? Nah sebenarnya kan secara internal udah LP diharapkan bisa. Dan kadang-kadang kalau dalam masalah politik kan bukan bagian banyak peran. Ada harus ada langsung. Gedung ini salah satu yang harus mengapa. Dan salah satu juga minta ada audiensi ke gubernur dari kongresional supaya mendorong. Kan ini juga bukan hanya tumpangan gubernur. Mohtar Kusuma Atmaja mangrupa putra daerah kareueus warga Jawa Barat anu gede jasana ngalegaan wilayah ekonomi sarta sosial politik tan dipapaesan ku pasolengkrahna getih. Eta lalaki anu kungsi ngalungguh minangka Menteri Kehakiman sarta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia teh gede jasana dina mangpirang konsep wawasan Nusantara. Hanjakalna Wikipedia nembrakeun dina taun 1862 Mohtar dipecat tina kalungguhanana minangka guru besar Unpad alatan ngeritik Presiden Soekarno. Budi Hartati, Bandung TV.